to our channel. Ini kita mau ngajakin kalian untuk pergi belanja ke toko Turki. Lagi. Cium. Gelap ya. Karena tiba-tiba mama tuh kayak ngidam banget gitu. Kepengen terong penyet, ini gara-gara ada yang komen di kalau nggak YouTube di IG, terus aku kepikiran gitu dong sama terong penyet. Dan kalian pasti tahu di toko Turki tuh mereka jual banyak sekali terong dan harganya itu super duper murah ketimbang di supermarket biasa. Aku kurang tahu kenapa mereka banyak menjual terong, tapi sepertinya nih menurut feelingnya mama, mereka tuh banyak mungkin olahan yang menggunakan terong ya. Kayaknya gitu deh. Makanya mereka jual terong tuh satu bungkus bisa 3-4 biji dan itu gede-gede, harganya pun murah meriah, 1,50 € doang. Kalau di supermarket beli satu terong itu harganya bisa sampai 2 €. Jadi di sana bisa belanja kalap tapi murah gitu lah ya. Dan ini berapa hari yang lalu mama tuh juga kepikiran sama sop konro. Jadi untuk bikin sop konro biar lebih endorse itu kan pakai iga nih, iga sapi. Makanya harus belinya ke toko Turki. Karena terakhir itu kita beli iga sapi untuk bikin bakso rusuk pun di toko Turki. Iya, sayang kita berangkat. Tuh, makanya ini kita ajakin kalian on the way hujan-hujan. Aduh. Demi apa ya? Mewujudkan rasa kepengen yang kayak orang ngidam gini. Bisa. Stop. Ya. Wah, ini pohon Natal udah dipasang di depan balai kota, cakep banget. Tuh, gede pohonnya. Kelihatan nggak? Tuh, di belakang. Dan dekor Natal juga udah di mana-mana ya. Okidoki, kita on the way. Rainy day. Aduh. Tanganku kependekan. Udah sampai dan wangi kebab. OMG. Ini aromanya sangat menggoda tuh. Kebab di situ. Mana topinya dia, Bu Istiaoba? Oh. Dingin. Terakhir kesini waktu itu sama Opung ya. Udah? Coba cenyum. Ada nanas, berapa sayang? Mau dong, aku mau bikin selai nastar ya. Ambil 8 deh. Oke, satu sih, beli satu karton. Buat bikin nastar. Dia udah ada kayak model apa? Kayak sudah mau rusak gitu loh. Biasa ibu-ibu bawel kalau belanja. Mana ya? Pantatnya tuh udah lembek gitu loh, gengs. Ini oke deh kayaknya. Ya ampun, borong satu kardus nanas. Terbalik ya topinya. Mau baikin dulu. Tuh buat nyambel. Kan cabai kita dari kebun sudah entek semua ya. Sudah aku bikin stok. Aku mau ambil yang hijau satu. Yumi duduk, Yumi sayang. Duduk, no, duduk. Ya, jatuh nanti. Aku ambil yang hijau satu, sama aku mau yang merah satu. Ini kelihatannya oke nih. Oke deh. Terus mau borong terong. Paprika yang gede-gede ini juga oke nih. Cari paprika buat nyetok sambal ikan. Kali
cari yang merah banget gitu loh, gengs, biar biar baladonya mantep. Nah. Dapet. Ini harganya murah nih, cuma apa 1,45 €. Dan aku mau borong terong. Ini terongnya per kilo cuma 1,21 €. Kalau kemarin-kemarin mereka terongnya masih ini ya, apa dibungkus-bungkus gitu, perbungkusnya 3-4 biji. Tapi ini hitungan per kilo sekarang. Wow, ini gede banget. Aku mau yang panjang. Ini oke, satu. Monster. Mau. Ya? Yumi mau. Yeay. Buat abang sama kakak juga. Ya. Wah, ini ada sosis apa bahkan sucuk. Histeris minta dibuka. Wow. Ini sosisnya nih. Mangga. Mana sih mangga? Itu avokado? Oke. Okay. Abang pengen avokado mangga. Mangganya 85 sen doang. Masa sih? Coba deh, murah banget. Mangganya dari Brazil 85 sen. Lumayan. Tuh, isinya sayur tok semua. Sama buah, sama cabe. Udah anteng dia. Nyam-nyam. Jamur-jamur. Kita beli jamur. Ini mixnya lebih enak, lebih menarik yang kayak gini. Kayaknya. Ini kayaknya shiitake ya? Atau apa ya? Nanti deh kita googling. Bawang putih murah. Jahe juga murah. Kalau di supermarket biasa, jahe sekilonya 5 euro. Ini cuma 2,95 €. Paling murah supermarket 4 euro lah sekilo. Ini ambil bawang putihnya 2 deh. Sip. Terus kita beli apa lagi? Keju-keju. Jangan lupa tujuan kesini selain terong, kita mau beli iga. Itu nanti lupa tuh, jangan-jangan iganya. Dimana mah? Dan sekarang mari kita lihat ke butcher-nya, ke tukang dagingnya, ada nggak ya mereka. Iga, iga, aku mau iga.
kita udah kelar, itu terang banget sebelah sana tuh lampunya. Kita udah kelar dan sekarang kita OTW pulang. Yang pasti yang ada di list terong, cek tulangan apa? Sayangnya iga yang beneran iga nggak ada, tapi yang pasti itu tulangan gitu ada dagingnya sedikit, is okay lah. Yang penting ada untuk si sop konro. Semoga aku bisa bikin sop konro demi keinginan yang nggak tahu ini kenapa bisa tiba-tiba pengen. Hai, kita udah di rumah dan ini belanjaan kita, banyak terong, ya ampun senangnya. Aku nih ngelihat si jamur yang besar ini tuh kepo pengen diapain ya. Enaknya ya, kayaknya pengen dioseng-oseng gitu kan, atau digoreng tepung gitu ya, kayak bikin parasol juga pastinya ini enak. Oh my god, sama aku nggak ngasih lihat tadi ada beli roti bantal seperti biasa, tapi kali ini aku beli yang ini, gengs, yang bentuknya kayak bunga. Ini dia. Besar banget. Wow, ini enak loh, lembut, nah, super lembut. Dia tuh ditabur sesam gitu. Yam-yam. Oh iya, Bang Kocik batuk. Terus borong si terong. Ini Abang ada beli selada segala macam. Dan kita borong satu box nanas. Sebenarnya satu box itu isinya cuma 6. Kita lebih 2. Tuh, beli 8 karena untuk bikin selai nastar. Ini kira-kira biasanya sih aku diamkan 2 hari gitu, terus nanti dia lebih manis lagi rasanya dan mulai menguning. Ini kan yang hijau-hijau banget. Kalau yang kuning-kuning gini kidos demen, paling besok juga udah kita potong 2. Jadi aku bikin 6 nanas untuk selai nastar. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Thank you for watching. See you next time. Sarangi. Bye-bye. Mana dia? Dia juga mau bilang bye-bye nih si baby. Bye-bye. Bye. Dah. Gimana? Dadah ya. Aku pengen ngeteh. Ya? Ini di kelas 3 sayang Bita. Taruh di keler aja nanasnya. Kan dingin ya. Oh iya, ini daging. Gak sabaran mau nge-sop konro. Oh my god. Mantep.